بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dalam bulan suci Ramadan kita banyak belajar dalam bulan ini dan banyak juga mendapatkan bonus demi bonus rahmat Allah, ampunan Allah, pahala demi pahala yang Allah berikan pada kita. Tetapi dalam bulan Ramadan yang suci ini ada pelajaran juga yang harus kita bawa dan kita bawa selamanya di luar bulan suci Ramadan sepanjang kehidupan kita, yaitu berkaitan dengan ibadah sosial. Ibadah kita dengan ketika melakukan perbuatan hal-hal yang indah terhadap sesama hamba Allah. Dalam doa-doa bulan suci Ramadan selalu kita diingatkan oleh Allah untuk selalu mengingat mengenai orang-orang. Jadi Allah Al-Qur'an dan Al-Islam telah mengatur pola kehidupan kita bagaimana cara kita hidup dengan Allah, bagaimana cara kita hidup dengan diri kita dan bagaimana cara kita hidup dengan hamba Allah. Dan semua ini punya kaitannya. Bisa banyak amal perbuatan yang kita lakukan ketika kita membina hubungan kita dengan Allah begitu rapi akan semua hancur dan batal pahalanya karena kita salah langkah ketika kita berhubungan dengan sesama hamba Allah. Bulan suci Ramadan kita diingatkan dengan doa Allahumma aghni kulla faqir, Allahumma ashbi kulla segala macam jai. Semua mengingatkan bahwa ingatlah orang yang lapar, orang yang enggak punya busana, orang yang sedang dikelilingi oleh utang. Artinya ada di sana luar, di luar sana ada ibadah yang bukan hanya kamu salat, rukuk dan sujud dan tidak makan ketika puasa dan tidak minum. Karena itu dalam Ilal Syariah, dalam buku Ilal, disebutkan riwayat-riwayat dari Al-Imam Ash-Shadiq, Imam Ridha, yang mengarahkan begini, salah satu hikmah Allah perintahkan kita berpuasa, agar orang kaya merasakan juga laparnya orang yang miskin. Orang yang miskin setiap hari, hari ini mungkin bisa makan, mungkin besok enggak makan, dia enggak tahu. Orang kaya yang berpuasa bisa merasakan, ketika dia merasa, dia akan iba. Dan kemudian, di luar puasa dan di dalam ketika puasa sadar bagaimana dia harus membantu orang-orang yang lapar. Ini ibadah yang harus ada pada kita dan selalu kita pegang. Justru ibadah semacam ini yang akan mengeratkan kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah. Kalau enggak, kita mungkin masih ingat ada beberapa riwayat. Salah satunya ada seorang wanita di zaman Rasulullah mencaci maki jariahnya, pembantunya. Rasulullah kemudian mengatakan, ambilkan makan. Dan Rasulullah memanggil wanita itu, makanlah. Kata wanita itu, aku berpuasa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana kamu berpuasa sementara engkau mencaci maki lempar wanita ini? Artinya apa? Kaitan hubungan kita dengan sesama hamba Allah menentukan dalam hubungan kita dengan Allah. Rasul pernah bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Berapa banyak orang berpuasa, kemudian dalam puasanya dia tidak mendapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena itu, hubungan sesama hamba Allah, cara kita bergaul, cara kita berbicara, cara kita ingin menyelesaikan masalah orang yang sedang dalam masalah, itu ibadah yang dianjurkan juga di bulan suci Ramadan ini. Karena itu kenapa kemudian Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wa alihi, siapa yang memberi orang berbuka puasa walaupun hanya dengan satu kurma, Allah akan berikan semua pahala orang yang puasa itu. Karena besarnya nilai. Artinya bulan suci Ramadan ini bulan menyadarkan kita untuk jangan selalu hanya hidup memikirkan diri sendiri, tapi di sana ada ibadah di luar yang harus kita pikirkan juga. Kenapa kemudian dalam Islam ini kita selalu dianjurkan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan manusia, kemudian pahalanya berlipat-lipat melebihi ketika kita sholat sunnah, ketika kita puasa sunnah. Salah satu contoh, Rasul pernah menggambarkan seorang yang menggembirakan hati seorang mukmin dan menyelesaikan urusan seorang mukmin, kesulitan seorang mukmin, maka Allah berikan pahala dia seperti 9 tahun beribadah. Siangnya puasa, malamnya tahajud.
sekali kita memberikan kembali. Bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk begitu. Karena itu kita ke dalam doa-doa kita yang kita diperintahkan, dianjurkan oleh Rasul dan para a'immatul athar alaihimussalam, selalu doa-doa itu mengingatkan kita pada mereka. Selesaikan orang yang punya hutang, berikan hajat orang yang punya hajat, ya Allah. Kemudian semua ini mengingatkan supaya setelah kamu keluar dari training bulan suci Ramadan ini, pegangi ibadah ini. Jangan sampai kita beribadah rajin, tapi kita di waktu yang sama menyakiti sesama hamba Allah, melukai hati seseorang hamba Allah, menghina seorang hamba Allah. Sebaik-baik manusia adalah yang paling berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Bahkan begini, suatu hari Rasulullah di hadapan para sahabat, dan ini hadis amat populer dalam seluruh mazhab disebut hadis ini, bahwa Rasulullah kemudian bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qila ya Rasulullah, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu tengah-tengah kita, orang yang sudah tidak punya dagangan lagi dan tidak ada uangnya. Barang jualannya sudah habis, tapi uangnya juga tidak ada, itu bangkrut. Kata Rasulullah, tidak, orang yang bangkrut dari umatku, yang kelak dia datang di hari kiamat, membawa begitu pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala bermacam-macam pahala. Tetapi di waktu yang sama, dia mencaci orang, dia mengambil hak orang, dia menyakiti orang lain, dia mengumpat orang lain. Maka kelak di mahkamah Allah, pahala puasa, pahala sholatnya harus ia bayarkan kepada orang-orang yang ia sakiti, yang diambil haknya, yang dilakukan, yang dilukai perasaan dan semuanya. Semua pahala sholat, puasa dan semua pahala taqarrub dia kepada Allah harus dibuat bayar kepada mereka-mereka. Kalau sudah diberikan semua pahalanya, kata Rasulullah, kemudian masih belum cukup, masih banyak orang-orang yang tertindas dari dia, yang tersakiti, maka ketika dia sudah enggak mampu lagi membayar karena sudah habis pahalanya, dosa-dosa orang itu dan kejelekan-kejelekan orang-orang yang bersangkutan itu diberikan kepada dia, kemudian dia digeret ke api neraka. Itulah al-muflis, kata Rasulullah. Itu orang bangkrut. Artinya, jangan sampai ibadah yang kita anggap sudah dekat pada Allah, malam kita sholat, kita baca doa, kita baca Quran, kita sholat sunnah sekian banyak, kita puasa sunnah sekian banyak, tapi kita menyakiti tetangga, tetapi kita memfitnah orang, tetapi kita menjadikan orang gelisah karena tingkah laku kita, kita akan menjadi orang yang jauh dari Allah, karena amal-amalan semua itu akan habis, tidak bernilai. Karena itu ketika kita didengarkan dalam Al-Quran, ada satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan pada kita begini. Allah gambarkan ada orang ketika mau mati, dia teriak, "Ya Allah, jangan matikan dulu saya, karena saya ingin bersedekah." Fa'atasaddaq. Aku ingin bersedekah. Karena dia sudah mulai dibukakan bagaimana besarnya pahala sedekah. Dan memang dalam Islam begitu besar pahala sedekah, berlipat-lipat. Bahkan Rasul pernah bersabda, "Al-mu'min fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah." Orang mukmin nanti berteduh di bawah sedekahnya di hari kiamat. Tapi tahukah? Al-Qur'an menjelaskan bahwa seluruh pahala sedekah itu habis, hilang dan tidak ada nilainya di hadapan Allah kalau kita menyakiti orang yang kita beri. Kalau kita mengungkit-ungkit sehingga yang menerima tidak enak rasanya hatinya karena mendapatkan ungkitan kita. Allah berfirman, "La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza." Jangan kamu batalkan pahala sedekah kalian yang begitu besar pahalanya, hancur dan habis semuanya karena apa? Karena manni wal adza, mengungkit-ungkit dan menyakiti. Karena menyakiti orang, kamu berikan berapapun ratusan juta, tapi kalau hati seorang mukmin ini tersiksa karena ulahmu, karena Allah tidak akan rela. Karena itu, al-ikhwah wal akhawat, satu pelajaran juga yang harus kita ambil dari bulan suci Ramadan, bagaimana cara kita hidup al-mu'amalah, hidup dengan sesama orang. Bagaimana kita menjaga lisan kita, bagaimana cara muamalah supaya jangan cuma melihat hubungan kita dengan Allah, tapi hubungan dengan sesama manusia harus kita jaga. Dan bulan ini mengajarkan kita untuk begitu. Mudah-mudahan apa yang ada di bulan suci Ramadan bisa kita bawa di luar bulan Ramadan, baru kita menjadi orang yang sukses karena sampai pada tujuan Ramadan.
bulan Ramadan yang sebenarnya ketika Allah mewajibkan puasa. La'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa yang pasti akan menyenangkan orang lain. Orang yang bertakwa yang pasti akan berbagi kepada orang lain. Orang yang bertakwa pasti akan menjauhi semua yang menyakitkan hati seorang mukmin. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.